nyampe maksudnya lah kan? Nggak nyampe lah. Nggak nyampe. Bagiannya setengah jam nyampe. Kecuali Balikpapan ya nggak nyampe sejam juga sebenarnya. Sudah sejam lah. Waktu kita langsung sama lidah seberang kan? Metu tol kan? Iya. Yeah. Langsung sama lidah seberang. Bahasa apa? Rest area 1 kilo lagi udah ada rest areanya. Terus buka rest area. Tanganku buka spa. Rest area KM 36 ya. Buka spa. Bisi karo amoy-amoy itu loh Mas. Cocok. Yakin aku rame. Monggi bendino ning capek-capek lah ya kan. Pijet, refleksi, pijet terus. Orang kadang capek-capek. Capek di tengah kok bisa. Dai pijet kok ai, pijet capek-capek. Wes boe. Pijetnya bagus-bagus abi ya. Banding tok tok. Aku juga leno si pakam ini cuma boh. Tol pertama di Kalimantan ya. Udah pada subscribe belum? Kalau belum, subscribe dulu dan nyalain loncengnya dan like video ini sampai angka 100.000 lebih like ya guys, dan nyalain loncengnya ya guys. Dadah, kita lanjut ke videonya.
KM64 jalan mulai menurun. KM64 guys, jalannya mulai menurun. Nanjak lagi di 65. Turun di sini, nanjak eloeke. Sawit semua ya. Ini karena kalau diuruk blesek. Bisa ambles ya kan. C International Prima Call. Jalan mulai nurun. Kalimantan satu, jalannya mulai nurun. Daerah rawannya panjang juga di jembatan rawan. Terus saya kirim ke Indri ya. Loh, jalan sebelah kiri pelanggaran sanga-sanga. Stadion Pelanggaran itu stadion terbesar sekal tim standar internasional zaman si Abang Faruk waktu pon itu loh, tiga pisan Bupati Tenggara kecoh kali, siapa? Kali pon, terus ini ditangkis terbuka. Jembatan Mahkota 2 mulai kelihatan.
komen, share dan subscribe video ini. Kalau menembus subscribe-nya menembus 1 juta, aku akan bikin video terus, oke? Sama subscribe-nya kalau menembus 100 ribu, aku juga bikin terus. Wih, jembatannya megah banget, guys. Mahkota dua sana sana. Pembangunannya lama sekali ini, guys. 10 tahun lebih. Aku ingat dulu di sini. Waduh. Ini panjangnya ini 1 kilo lebih kayaknya ini, guys. Yeah.